Oke, okay, hai. Bersama saya sekali lagi, Mr. Fakrul. Alhamdulillah. Syukur sangat-sangat. Hari ini ada 21... 21? 22... 21 order. 21 order. 23, 24, 25 tak salah. Dah order, tak, tak apa. Kita dah pun menghantar flyers-flyers ke motor-motor dekat Subang Parade tadi. Kita dah pun terjual coklat kita 100 gram sebanyak 21 termasuklah yogurt box raya. Yogurt box raya. Tapi kita amat berpuas hati hari ini. Walaupun hari ini hari Ahad. Memang sangat. Jangan lupa subscribe. Tekan loceng. Coklat ni. Sebab kalau tunjuk flyers. Adik, dia jual apa adik? Ni jual coklat. Wah, ada bawa tak? Malangnya nasib menimpa aku tak ada yang dia nak. Tetapi aku tunjukkan dekat dia box raya yang yogurt punya. Alhamdulillah hasilnya ada juga. Dia kata ah, boleh lah yang ni. Sedap lah apa semua kan. Jadi kepada korang. Ah, dan petang tadi pun seronok juga sebab dia satu ejen ni tiba-tiba dia balik daripada college dia. Dia balik, dia terus dia nak buat bisnes. Saya Mr. Fakrul, ajar dia pelan-pelan. Saya pun dalam proses pembelajaran, tapi saya belajar dan mengajar pelan-pelan juga untuk dia tingkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang bisnes coklat. Bisnes coklat. Takkan ada yang orang tak suka. So, tengok. Siap kotak lagi. Kotak lagi, nampak kotak pun melambangkan Chocodubs. So, bukan HQ tak ada kotak tapi dia nak surprise kan kotak yang cantik ni. Kau tengok nama dia pun tersebut, tercipta ni Chocodubs. So, aku tadi orang kata apa, bila dah hantar coklat tu, tiba-tiba dia kata, ah, takpelah datanglah raya sekali. Lepas maghrib tadi, pergi beraya rumah dia, sedap juga dapat pakai V buat hati. Ha. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang membuat kami goreng tersebut. Jarang-jarang dapat makan mi sedap macam tu. Biasa makan mamak kan. So, alhamdulillah, layanan yang diberi sangat baik. Saya suka. Maknya pun muda. So, okay. Kepada korang semua yang nak jadi ejen coklat Chocodubs, tak ada masalah. Korang datang ataupun korang call. Sebelum ni pun ada video-video ataupun nanti kita akan letak dekat description yang dekat bawah tu untuk orang-orang yang nak jadi ejen. Sekarang alhamdulillah saya dapat 3 ejen. 2 ada lagi 2 alhamdulillah total ada 5. 5-5 tu masih direkrut termasuk saya sekali. Saya pun masih dalam bidang pembelajaran lagi. Untuk membuat sales yang akan dapat berjaya dalam bisnes coklat Chocodubs. Boleh maju jaya, boleh pergi lebih jauh, boleh mengembara dengan coklat Chocodubs. Akan datang kita akan buat konten mengenai orang-orang yang dah berjaya cipta nama di King Star dan King Coklat Chocodubs. Tak kisahlah dia dari segi pangkat level general ataupun captain. Kadang-kadang dia dah buat 5 angka sales, 6 angka sales, 7 angka sales, 8 tak pasti. Nanti kita tengok juga eh. Nanti kita tengok. Okay. Kepada korang semua, jangan lupa like, share dan komen dekat bawah. Komen dekat bawah. Dan subscribe my channel Mr. Fakrul. Yo, ciao. Jangan lupa subscribe dan tekan loceng untuk channel Mr. Fakrul.